Fokus. Kali ini kita lagi di bengkel SRK ya, untuk melihat modifikasi motor gear di Get Modified with Mesra. Apa yang kita bahas di video kali ini? Ya, kita membahas tentang pembongkaran bodi dan penggosokan bodi agar dia bisa dicat. Oke, ikuti terus videonya. Untuk pertama kali di hari pertama kita pastian pembongkaran ya. Di hari pertama kita bongkar bodi, bongkar cagak-cagaknya yang bakal kita chrome, bodinya bakal kita repaint nantinya. Terus selanjutnya velg kita juga bongkar karena bakal kita cat juga. Nah, ada yang seru nih. Karena pertama kali juga kita terima konsumen motor Yamaha Gear, pertama kali juga kita ngebongkar langsung Yamaha Gear. Uniknya sih di Yamaha Gear ini dia punya banyak baut, jadi di setiap bodinya itu pada pakai baut. Kalau di pada motor umumnya sih kan kita pakai kip, dia pakai baut. Jadi kalau ditotalin ada sekitar 90-an baut deh. Jadi mekanik pun sampai ngedumel juga karena banyaknya baut itu. Kalau dari kondisi bodi sih nggak begitu parah karena masih keluaran terbaru juga. Namun namanya juga yang pakai perempuan ya, biasanya parkir asal, jadi ada baret-baretan, mungkin baretan kesenggol pintu atau pada saat parkir, ya baret-baret wajar lah. Dan tadi kita sudah membongkar Yamaha Gear ya, sudah ketelanjangin abis dan waktu yang dibutuhkan itu adalah 1 jam. Dan kali pertamanya aku melihat Yamaha Gear itu telanjang betul men. Dan inilah ya hasilnya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu part dari Yamaha Gear yang sudah dibongkar. Dari yang pertama kita lihat aja lah, ini motor Gear punya lampu yang seperti ini dia lampunya. Nah, ini dia lampu Gear. Oke, nggak terlalu berat ya, tapi dibuka tuh makin keren ya. Unik nih bentukannya. Nah, ini dia lampu depan Gear. Oke, nah masih ada lagi nih. Aduh, naruhnya hati-hati nih, takut kenapa-kenapa. Oke, nah berikutnya kita ada lampu sein ya, yang di kiri dan yang di kanan. Nah, ini dia lampu sein dari Yamaha Gear. Inilah dia bentukannya. Modelnya begini ya. Beda dari ini ya, yang lain ya. Oke, nah ini adalah bodi-bodi hitam ya, bodi-bodi dari Yamaha Gear, dan ini adalah batoknya. Nah, begini nih batok dari Yamaha Gear nih. Nah, ini dia. Oke, dan ini adalah bentuk dari sayap depannya. Oke, nah ini dia bentuk dari sayap depannya. Dan ini adalah bagian bodi depan ya, yang berada di belakang plat depan. Nah, ini dia belakang dia. Nah, begini dia. Keren juga ini motornya, bentukannya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah bagian di bagian sisi kiri kanan motor Yamaha Gear ya. Nah, inilah dia bodi-bodinya yang dari bagian depan sisi kanan kiri Yamaha Gear. Nah, bisa dilihat di sini ya, kalau misalnya ini adalah bodi tengah dari Yamaha Gear ya. Ini adalah bodi sebelah kanan. Nah, ini dia bentukannya. Nah. Oke. Kemudian ini yang ada bodi sebelah kiri. Ya, ini dia bentukannya. Banyak baut-bautnya ya. Oke. Lubang bautnya banyak sekali. Oke, nah ini dia di bagian
bagian depan juga ya, bagian depan kiri dan kanannya Yamaha Gear. Ini yang dia bagian kiri ya. Kemudian ini dia yang bagian, oh ini dia bagian kiri dan ini dia bagian kanan, terbalik nih. Oke, nah inilah dia bodi depan dan tengah Yamaha Gear. Kita beralih ke belakang dan di sini kita bisa lihat kalau ini adalah tiang gawang dari Yamaha Gear. Nah begini dia bentuknya. Oke, nah begini ya tiang gawangnya, lumayan berat juga ini tiang gawangnya, tapi ya nggak berat-berat kali lah. Bagaimana lagi ya, nah ini dia di bagian belakang ya, di atas bagian lampu belakang. Kemudian oh yang ini dia di bagian dek kaki ya, cover dek kaki yang menutupin mesin. Nah ini dia, harusnya begini nih. Ini nih. Oke. Nah berikutnya ini adalah bagaimana tadi ya. Oh iya, ini bagian dari bodi tengah Yamaha Gear ya. Nah ini dia yang untuk sebagai pelindung bodi ketika untuk pijakan kaki anak. Nah ini dia. Jadi bentuknya seperti ini ya. Oke, ini gak terlalu berat, sangat ringan. Sangat ringan ya. Dan ini ada spion yang sudah dilepas juga. Ada spion kiri kanan. Dan lampu belakang gear dia bentuknya seperti ini dia. Tup. Nah, ini dia bentuk lampu belakang dari Yamaha Gear. Ini ya bentuknya. Nah, bagian dalamnya bagaimana? Ini dia bagian dalamnya. Oh, jadi ada kabelnya juga. Ya, seperti inilah. Bentuknya slim ya, nggak terlalu lebar. Dan unik nih. Oke, itu dia bagian belakang dari Yamaha Gear. Nah, berikutnya ini adalah ban belakang dari Yamaha Gear. Dia memakai ban IRC ya, ban IRC ukuran 100/70. Dan rencananya ini ban akan diganti sama pihak SRK dengan ban yang lebih mantap lagi. Oke, sama dengan ban depan juga itu akan diganti sama pihak SRK. Ya, ini ban IRC juga ukuran 80/80. Nah, dan ini nanti rencananya pelaknya ini akan di-repaint sama pihak SRK dengan model yang lebih keren lagi pastinya. Oke, berikutnya ini adalah bagian knalpot. Nah, ini dia knalpot dari Yamaha Gear. Ya, peleknya ini sepertinya kenapa akan tetap seperti ini. Kita nggak akan mengubah bagian permesinan, jadi ya ini tetap seperti ini. Nah, ini buat kamu yang penasaran bagaimana ketika ban belakang dari Yamaha Gear itu ditrondolin ya. Kelihatan di sini ini adalah bagian romolnya, rem cakram, rem romolnya maksudnya. Ya, ini dia untuk memutar bannya. Beginilah dia bentuknya. Nah, ini kamu bisa lihat lebih detail lagi. Yoi, beginilah dia. Nah, ini bagian untuk mengisi oli. Jadi kalau mengisi oli dia ngasih dari sini. Nanti dia dibuka pakai kunci khusus. Dan ini adalah kipas dari Yamaha Gear. Oke, nah sekarang tadi kita mau cerita dulu ya sedikit mengenai pembongkaran tadi. Kalau misalnya pas pembongkaran tadi itu mekanik yang bongkar itu ternyata cukup sulit untuk di bagian baut-bautnya. Kenapa? Karena bautnya itu sangat banyak ya, dan lokasinya itu tersembunyi. Katanya baru kali ini dia bongkar motor Matic yang bautnya sebanyak ini. Oke, sekarang kita mau hitung dulu ada berapa baut yang ada di Yamaha Gear. Tapi ini adalah tunjukin dulu, ini untuk bagian speedometernya. Dan ini adalah untuk bracket plat motor. Ini ukuran tahun berapa. Dan inilah dia baut-bautnya. Wow, banyak sekali. Dan baut-baut ini seluruh baut ya, dari baut bodi sampai baut roda, baut apa segala macam. Inilah baut-bautnya, coba kita hitung dulu. Oke.
dan ternyata seluruh baut yang ada di Yamaha Hunter ini, dari baut roda sampai baut bodi, itu ada sebanyak 98 baut yang saya hitung di sini ya, dan itu ternyata banyak sekali ya. Untuk baut bodi aja mungkin sekitar ada 60 lebih, 70 lebih mungkin ya, yang berwarna hitam ini ya. Dan ini banyak sekali baut-bautnya, dan ini sangat merepotkan bagi mekanik yang bongkar bodi. Jadi buat kamu yang sedang bongkar bodi Yamaha Gear ya, hati-hati dengan baut, karena bautnya itu banyak sekali dan itu penting untuk namanya ketahanan bodi. Oke? Nah, setelah pembongkaran bodi, kan ini bodi bakal kita repaint nih. Sebelum kita repaint, kita masuk ke tahap pengamplasan. Jadi ini bodi semua kita gosok kertas pasir, yang mana yang licin kita dempul jika diperlukan. Setelah itu baru nanti kita mulai tahap epoksi dan naikkan warna dasar dan warna intinya. Kalau tahap awalnya satu hari, untuk pengamplasan satu hari, lanjutkan dengan epoksi.